lagi ada di kelas BKB, yaitu bersama salah satu murid. Kenalkan dulu namanya siapa. Halo, nama aku pokoknya dengerin isinya. Dari isinya tidak boleh. Jadi Karika ini dari BKB ya, angkatan yang 11 gitu. Kalau saya angkatan 6 tapi nggak lulus. Kelas ya. Kakak kelas gitu. Kelasnya sering bolos. Nah, jadi kan ini Karika kan sudah ngikutin sampai ujian ini ya. Nah, ini tuh ya pokoknya ini ya detik-detik terakhir hari ini belajar ya kan. Dan penentuannya itu ada di hari ini antara lulus dan enggak. Nanti itu pasti ketemu lagi ada di video selanjutnya nih. Kalau lagi Karika lulus atau enggak itu pasti ya tadi gitu. Nah, jadi guys, kalau yang mau belajar ke sini itu ada di mana, Kak? Ini ada di KOSWB, tepatnya di lapangan rumput. Tepatnya kita di lapangan rumput tiap minggu, tapi kalau hujan kita bisa biasanya ada di bawah jembatan di lantai pasar. Iya, jadi itu dimanapun ada tempat yang permadani yang luas seperti kata Bu Susi. Jadi disitulah ada tempat kita lagi belajar. BKB sendiri ini kan banyak sekali kegiatan. Iya. Contohnya ada yang musik, iya rias dan muslimat ini juga. Terima kasih termotivasi ikut di kelas bahasa Inggris. Ya, pertama bahasa Inggris kan bahasa internasional. Iya betul. Kita kan mayoritas di sini bahasa Kantonis kan. Iya. Kadang kan kita kan ketemu sama orang yang nggak bisa bahasa Kantonis, misalnya sama bule. Iya. Kita nggak bisa menjawab apa. Iya betul. Kan? Buat pengalaman, nambah pengetahuan. Ini kan menarik dulu. Iya betul. Kita tiap minggu juga daripada nongkrong di luar nggak jelas, kita kan yang lebih baik belajar dari yang bermanfaat. Iya benar. Kan buat bekal. Siapa tahu nanti di kampung kita bisa ngajarin anak-anak kita. Karena setelah ini kan kita menerima sertifikat ya, kelulusan gitu. Itu juga bisa digunakan di Indonesia ketika kita mau kayak belajar les dan lain-lain. Intinya memang belajar ini tuh ada tujuan tertentu ya kan gitu. Dapat ilmu, iya. Manfaatnya iya, juga banyak teman. Di sini tuh kan karena gini loh Kak. Di Hong Kong sini kadang kebanyakan yang dilihat sama orang itu hanya hal-hal negatif aja gitu. Jadi di sini nih saya langsung sama kakak kan ikuti kelas BKB ini kan termasuk yaitu kelas yang sangat positif ya kan. Nah kegiatan juga positif tentunya. Terus sekarang kita ini lagi ujian. Nah tentunya banyak kesulitan dan apa aja yang dilarang ini dan itu. Persiapan kakak ini untuk menghadapi ujian ini berapa lama? Ya pastinya lama sekali ya dong. Soalnya kita kan aku pada dasarnya ini pemula banget mulai. Karena bos aku juga nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Sehari-hari ngomong Mandarin, Kantonis gitu. Tapi kan apalagi ya kayak gini lah pokoknya ya. Kesulitan besar sekali tapi dengan semangat kita. Iya, iya. Ya, tiap minggu belajar, tiap hari kita di rumah di grup itu kan ada grup kan kita. Iya, ya ada kok itu. Apa namanya, maksudnya tanya jawab gimana, ini harus gimana, nanyanya harus gimana, makainya gimana ya. Alhamdulillah ada grupnya, jadi kita hari-hari juga oke lah untuk belajar disitu. Kendala yang tersulit gitu Kak, karena gitu, kita itu kan gak leluasa ya untuk mengikuti belajar atau misalnya kita lagi ngerjain PR di rumah dan lain-lain gitu. Waktu. Gimana cara kakak tuh membagi waktu gitu? Ya kalau cara membagi waktu, ya ini memang paling sulit sebenarnya. Soalnya nggak semua majikan, nggak semua bos, nggak semua majikan kan sama kan. Ada yang izinkan, ada yang kita nyuri-nyuri, nungguin nanti beresan jam 11, jam 12 malam kita baru dia. Ya, ya. Gitu, kan? Itulah salutnya buat para pelajar yang lagi ngikutin kegiatannya gitu. Selain bekerja gitu juga mereka tuh menyempatkan waktunya buat ngerjain tugas nih gitu. Nah Kak, ini aku mau nanya juga. Kak kan waktu itu ujian praktek kan? Iya, ketemu dong. Sama turis dong. Itu gimana? Sulit atau enggak? Iya, pertamanya kan nervous. Soalnya kan first time kita ngobrol sama turis gitu kan. Pastinya belepotan juga sih ngomongnya. Soalnya kita tahu kita masih belajar lah. Mereka tahu lah kita tuh masih belajar. Kita gimana mau belajar gini-gini. Alhamdulillah turisnya juga baik-baik. Dia ngasih tahu kita gimana belajar, terutama TV, lihat banyak-banyak televisi, buku lah, apa gitu. Alhamdulillah lah pokoknya. Kalau ini Kak, terus baju seragam ini apakah setiap hari pas belajarnya itu sama atau enggak? Ya setiap hari minggu ujian praktek ya, tetap seragam kayak gini ya. Terus kayak misalnya aku lihat kalau ujian ini kayak tas-tas itu dikumpulin di depan kalian itu nggak ada bawa handphone apa semua itu ya, itu hanya pensil sama yang nggak nyontek apa gimana?
ya supaya nggak nyontek ya, kayak gitu. Kadang ada nyontek nggak? Iya, soalnya biasanya pertanyaan jebakan nih. Nah, itu yang paling sulit. Karena A sama B cuma selisih dikit, aduh kita mau pakai yang apa ya? Iya. Nah itulah di situ tantangannya kita, namanya ujian kan. Gitu. Mudah-mudahan kakak lulus ya. Amin, amin ya Allah. Nah, kalau yang mau tahu kelulusannya itu nanti ada di acara tanggal 13, tapi mungkin ditanya bukan pas tanggal 13 Desember. Tentunya nanti akan ada ditayangin pas mereka itu lagi ujian. Hari ini ujian dan kemudian nanti ditayanginnya pas lagi kelulusan untuk ke video yang selanjutnya lagi kayak gitu kan. Terus kak, satu lagi nih, Miss Uji galak kak? Oh, ya tergantung sih, bukannya gak galak sih, tapi orangnya disiplin. Tanggung jawab nomor satu disiplin sama anak-anak muridnya. Dia itu orang yang super humble. Humble banget, humble banget. Dia mengajarkan kita itu bukan cuma bahasa Inggris, maksudnya ngajarin kita gimana kita kehidupan di sini, gimana kehidupan dulu, mengajarkan kita hal positif, hal yang baik. Betul. Yang belum, sebelumnya kita nggak tahu itu gimana, kita tahu iya, di sini benar, banyak positif. Iya, dan tentu juga bukan hanya sekedar belajar bahasa ataupun keterampilan yang lain, tapi mengedepankan yaitu agama ya. Asmaul Husna harus hafal. Kalau masuk sini pasti hafal kayak gitu. Ya mungkin di sini kakak itu kan di tempat yang tidak masalah ya, dengan suasana yang panas, kadang hujan juga. Tapi tetap semangat. Tapi musim virus kayak gini banyak yang nggak libur, tantangan. Ada demo kemarin, tantangan juga kan. Pokoknya semangat kita itu ya dari diri kita sendiri gitu. Kita mau lanjut apa enggak, kita mau maju apa enggak, iya, bukan kita sendiri. Tapi kakak ini hebat, saya lihat ini pasti bakal lulus lah. Amin. Optimis dong, harus lulus. Kalau misalnya nggak lulus, belajar lebih giat lagi. Betul. Nggak boleh patah semangat, ya kan? Sampai mendapatkan sertifikat gitu. Ya kalau yang mau tahu kegiatan semua yang ada di kelas BKB itu tuh ada di sini nih. Ya, nanti lihat aja videonya di situ, Miss Uci dengan wawancara aja semuanya menyebutkan di sana gitu, kegiatan-kegiatan yang ada di kelas BKB. Nah, di sini ada di kelas bahasa Inggris tentunya yang ada fokusnya. Kak, biasanya kalau belajar atau les itu kan mahal nih. Kalau di sini nih, Mak, bayar apa enggak nih? Enggak guys, di sini free semuanya, free. Cuma kita harus beli satu buku aja ya, boleh dilihatin ya. Nah, ini adalah buku paketnya, ini seperti ini. Nah, dengan kita beli buku ini, kita bisa les di sini secara gratis. Iya, gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Ya paling kalau kayak seragam itu hanya ditentukan misalnya jam, terserah gitu, beli sendiri ya, beli sendiri. Terus nanti logo apa nama bagus banget ini namanya. Cantik. Oh ya, ini dengan kakak ini nih, Rika Putriana. Pintar ya. Mudah-mudahan lulus deh guys ya. Terus kayak misalnya dengan konsumsi apa dan lain ini kan mahal ya. Kayak cetakan buku apa semuanya buat belajar setiap hari dari pensil spidol itu tetap nggak dipungut biaya apapun. Nggak dipungut biaya apapun. Hanya itu kalau kita mengikuti satu kelas gitu, misalnya kita mau pulang, kita kan ngasih uang seikhlasnya. Maksudnya $10, $20, $50. Yang penting kita ikhlas. Nanti uang tersebut kita kumpulkan buat keperluan kelas, misalnya ya butuh pensil, butuh spidol, butuh apapun nanti dari uang itu. Kita mau ujian kan butuh kertas, nanti mau ngeprint ini pasti dari uang itu. Jadi ya nggak dipungut biaya apapun, free. Nggak sulit nggak sih kak? Enggak ya, insya Allah itu mah niat dalam hati. Kalau yang lain pasti semangat. Iya benar sih. Ini juga kakak hebat ini, termasuknya sangat hebat karena jujur saya yang ingin ikut. Karena mungkin karena waktu juga ya terhalang, jadi tuh kayak merasa kurang ini karena pagi dan terus saya di rumah. Nah jadinya tuh kalau mau belajar di sini tuh harus menempuh waktu kan gitu. Keluar saya juga siang, jadi nggak bisa ini. So guys, mungkin sampai di situ dulu ya. Kalau misalnya teman-teman mau lihat video yang nanti, boleh dilihat di video yang selanjutnya. Ini kakak. Terima kasih banyak sebelumnya udah menyempatkan waktunya mau di sedikit wawancara. Thank you banget, humble banget ya, bersahabat banget seperti sahabat gurunya. Ya baik banget. Nanti tanggal 13 tanggal 27 masih tetap ya. Iya, masih ketemu lagi ya. Lagi ya. Thank you. Terima kasih.
begitu banyak. Ya teman-teman, kalau yang mau belajar langsung aja datang ke BKP Lapro di Pos WP Lapangan Rumput yang ada di pojok, pasti langsung nampak ada di situ BKB Interpretis ya, kelas basic ya. Pokoknya langsung aja datang ke sini, nggak usah sungkan-sungkan buat teman-teman. Gratis, tidak pungut biaya pun. Dipungut biaya apapun tidak. Jadi kalau yang mau langsung daftar juga udah diumumin, udah di grup pendaftaran ya. Langsung aja ke Facebook kita, apa namanya? BKB English Group. Ya, Facebook. Oke. Thank you semua teman-teman hari ini buat ngikutin vlog aku, bukan vlog gimana ya, vlog yang menginspirasi sih sebenarnya, kan termasuk menginspirasi dong teman-teman ya, biar supaya tuh jangan apa ya melakukan kegiatan yang negatif atau apa, kan soalnya masih banyak hal-hal yang positif di sini, bukan hanya bahasa, banyak banget pokoknya. Tapi mudah-mudahan kakak selalu sehat juga, dijaga kesehatan ya, karena virus. Oke, thank you semuanya. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum. And dia didn't either. Nanti itu tuker nomor.